Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga samponya. Kali ini Aruna pakai sampo Lifebuoy ya teman-teman. Ini Aruna tuang semuanya ya teman-teman. Oh iya, lupa bilang, teman-teman wajib nonton videonya ini secara menyeluruh biar tidak gagal paham ya teman-teman. Ini Aruna ratakan sebentar. Jadi dalam kondisi biasa tekstur samponya encer. Aruna coba aduk-aduk ya. Nah, sampo masih encer banget kan teman-teman? Tidak terdapat gumpalan sama sekali. Sekarang Aruna mau masukin ke dalam freezer. Nah, ini hasil setelah 10 menit di dalam freezer teman-teman. Sampo akan sedikit menggumpal. Ini menggumpal karena pengaruh suhu yang dingin. Aruna coba ambil pakai tangan. Nah, lama-kelamaan slime akan semakin encer. Sekarang Aruna terus aduk-aduk. Gumpalan yang terjadi ini hanya pengaruh suhu dingin, teman-teman. Kembali Aruna ambil pakai tangan ya. Nah, ini tidak bisa dimainkan. Sekarang Aruna mau tunjukin bikin slime sampo yang benar-benar berhasil teman-teman. Dari sampo yang tadi dibekukan, Aruna tambah dengan lem bening. Ini lem final aja kok. Tuang lem secukupnya. Kemudian aduk-aduk. Aduknya hingga merata ya teman-teman. Untuk mendapatkan slime yang lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Kali ini Aruna pakai warna biru. Terus aduk-aduk. Setelah merata, Aruna tambah dengan aktivator. Ini Aruna bikin sendiri teman-teman. Tuang aktivator secukupnya, kemudian aduk-aduk. Agar lebih mudah, Aruna campur pakai tangan aja ya. Nah, udah jadi nih. Sekarang Aruna mau main-mainkan.
Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!